Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Yo guys, kembali lagi bersama Raymond Kilo di sini. Oke, dan di konten kali ini guys, kita masuk ke proses yang ditunggu-tunggu ya guys ya. Kita masuk proses ke pengecatan warna guys ya. Kira-kira nanti warna apa? Kalian bisa lihat di video kali ini guys. Nah, dan ini berhubung cuaca lagi mendung ya. Sebenarnya kita udah chat itu kemarin-kemarin kita udah chat, cuman kemarin belum opening sama closing, jadi kita bikin kontennya itu hari ini guys ya. Dan nanti kalian bisa lihat progresnya. Dan ini habis ngecat apa nih bang? Kosong guys ya. Eh ini kalian bisa lihat nih guys ya. Nih ini cat semua ini bang, bekas-bekas cat nih. Iya. Ini ya. Ini kalau di paru-paru, waduh. Ini kalau pakai masker ini masuk ya guys ya, tetap masuk ya bang ya, sedikit-dikit gitu ya. Kalian bisa lihat kayak apa jadinya kalau di paru-paru nih. Harus safety. Makanya kadang ada yang bilang ngecat aja itu pakai masker, katanya lebay gitu. Ada yang bilang kayak gitu dan itu untuk keselamatan diri sebenarnya guys ya. Bayangin aja kalau nih di kayu aja kayak gini ya, apalagi nanti kalau di paru-paru gitu ya. Makanya kita harus safety kalau mau ngecat guys ya. Nih ya. Aslinya ini sebelah sini nih. Setebal ini guys ya, bekas dari pengecatan tadi ini habis juga habis nge-clear. Oke. Okay. Habis clear. Oke, okay, dan ini cuaca kok mendung banget guys ya. Ini di kita bikin konten di hari Minggu ya. Enggak tahu ini uploadnya nanti ya, mungkin hari Senin atau hari Selasa guys ya. Karena biasa kita upload itu kalau enggak sore ya malaman gitu ya, habis mariban. Soalnya kalau kita upload pagi kan kalian banyak yang sekolah gitu ya. Jadi kita jadwalnya ganti, kita nggak upload pagi guys ya. Oke, dan kalian masih penasaran dari kemarin kita belum tahu hasilnya kayak apa ya guys ya. Dan daripada lama-lama ya, daripada kalian denger orang ngoceh terus, baca terus, kalian mesti pengen tahu prosesnya kayak apa. Oke, 1, 2, 3 kita langsung aja ke proses pengecatannya yang kemarin guys ya. Let's go.
Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators. And I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. Oke, dan kalian sudah lihat proses nyata tadi guys ya, kira-kira seperti itulah ya guys ya. Mungkin ada cahaya yang kurang atau geremeng-geremeng gitu karena kita bikin konten itu selalu aja nggak pas sama cuaca. Ini nggak tahu ini cuacanya terang ataupun gelap di kamera, ini nggak tahu, kita modal gas aja guys ya. Oke, jadi kita kalau bikin konten itu modal gas aja gitu ya, yang penting jadi gitu guys ya. Oke, nih hasilnya seperti ini guys. Oke, jadi ini warna biru Tosca ya, kita ngikutin contoh ya atau inspirasi dari OP27 guys ya. Oke, dari OP27 ya, sama ini juga hasil karya dari OP atau Otong Painting ya. Nah, nama bangannya itu Otong Painting gitu guys ya. Tapi di kamera nih terang gak Min? Terang ya? Birunya terlalu. Kalau di kamera gak ini ya? Birunya kayak biru doang, nggak ada hijaunya ya. Kalau ini aslinya kan ada hijaunya, kayak ada hijaunya ya. Ini warnanya agak beda sama punya Bang Rizal kan. Punya Bang Rizal kan kayak rangka sama bodinya ya, variasinya itu warna ungu ya. Nah kebetulan kita suka warna kayak gitu, jadi kita tempelin aja di variasi guys ya. Ini belum di clear loh guys ya, ini aku rasa nanti bakal bagus banget nih ya. Kalian bisa lihat nih kayak miling silis ini kayak gini ya nih, baru kelihatan hasilnya gitu guys ya. Nanti kalau udah di clear nggak bakalan kalah sama Anodes guys ya. Malah Anodes itu kesannya catnya tipis apa ya Min ya? Ya kayak kemarin waktu ngamplas itu arm kan, di ngamplas dikit doang udah lupa semua. Udah lupa semua ya kalau Anodes ya. Kalau clear hasil karya Otong Project, hasil karya Otong Painting itu beda ya guys ya. Tebel ya, itu tahan lama juga, kayak yang saat review kuning waktu dulu yang sebelum direstorasi itu juga ngecat udah ada 3 tahun itu masih kinclong banget guys ya. Oke. Nih kayak gini ya, ini masih ada yang belum ya. Jadi ini nanti mau di grafis ya Min ya, niatnya di bagian sini kuning terus sini biru. Sebenarnya kita udah sempet grafis semalam, udah grafis dari RCB kita guys ya. Cuma nanti kalau kalian pengen tahu hasilnya lebih bagus, kalian bisa ada nonton di konten selanjutnya ya guys ya. Itu kita dalam proses grafis ya, kita lihat seperti apa sih ketika Bang Otong grafis. Biasanya kan kalau grafis itu ribet banget guys ya, harus pisah-pisahin warna biar nggak campur semua. Cara apa itunya ya, cara biar nggak kena catnya gimana kayak gitu ya. Pokoknya nanti kalian bisa tahu di konten berikutnya ya guys ya. Makanya terus support MNCP guys ya. Mungkin mau kasih tahu gambaran mungkin sedikit. Gambaran sedikit tuh. Ya ada tuh. Ada. Ada tuh. Nih ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Okay. Ada di konten berikutnya guys ya. Oke, gimana Bang? Susah nggak Bang grafis kayak gitu Bang? Gimana? Yang di RCB-nya itu ya. Nih nanti konten selanjutnya nih guys ya, jangan konten sekarang gitu. Ya enggak susah sih. Enggak susah. Semuanya butuh ketelatenan. Butuh ketelatenan. Mungkin sabar lah, udah biasa itu ya. Sabar. Alternatifnya itu banyak banget, dari solasi ya, kertas ya, sama sunroof juga perlu deh di sini. Karena ya gue. Ya. Jadi kalau mau cat kayak gini ya,
ini sini harus ditutup sama kayak penutup gitu ya. Kita pakai sunlight gitu ya. Jadi sunlight dimasukin jarum suntik guys ya. Jarum suntik dikasih sini kayak gini. Jadi warna biru toskanya itu enggak masuk ke sini. Oke. Ya, ini baru sebagian kecil dari variasi guys ya. Belum nanti armnya juga mau dikasih sini ya. Iya. Beda lagi hasilnya guys ya. Nanti pokoknya kalian kalau udah tahu hasilnya, kita aja kemarin semalam waktu tahu hasilnya kayak gitu puas ya rasanya ya. Jadi warna juga cerah guys ya. Matuk perpaduannya biru sama kuning itu joss. Oke, mungkin cukup sekian konten kali ini guys ya. Nih hasilnya itu beda banget sama di kamera guys ya. Kalau di kamera itu terkesannya itu warna biru gitu ya, nggak ada kayak hijau-hijaunya nih. Beda banget kalau kita lihat langsung kayak gini tuh, beda banget guys ya. Makanya nanti aku bingung ngatur efeknya biar sama kayak di aslinya itu kayak gimana gitu ya. Soalnya aku belum terlalu menguasai dari segi kamera gitu guys ya. Ya kamera sendiri aja itu nggak terlalu menguasai guys ya, apalagi kamera orang lain gitu guys. Oke. Ya. Oke. Dan konten selanjutnya kita akan masuk ke proses penggrafisan. Kita sudah grafis, cuma kita nanti bikin kontennya bakalan nyusul, kalau enggak besok ya sekarang juga bisa gitu guys ya. Nih. Oke. Dan kita enggak banyak basa-basi, enggak banyak lama. Aku cuma minta kalian nonton channel ini, pantau terus kira-kira nanti jadinya Rahwana kayak apa guys ya. Subscribe nggak subscribe itu hak kalian. Yang penting kalian itu like, jangan lupa like video ini, dan jangan lupa kalian selalu nonton konten dari Remen Ghibli guys ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita next konten selanjutnya. Let's go.